dari awal dulu. Saya memang tak setuju padang ni disentuh. Okey, dia mula-mula nak buat projek 7 tingkat. Kita bising. Dan baru-baru ni kita ada perjumpaan di Dewan PKS ni. Diorang kata oleh kerana kita bising, dia buat 5 tingkat. Lepas tu padang diturunkan 1 tingkat. Lepas tu di bawah tingkat 1 tu dia kata ada tempat rekreasi macam padang futsal, badminton. Lepas tu saya tanya, yang you buat padang futsal ni semua untuk siapa? Oh, untuk semua sini. Saya kata awak jangan bohong. Sebab bila ada residential tower, maknanya ada security. Jadi orang luar tak boleh masuk. Saya tanya, bagi tahu kat saya, di mana apartmen atau kondo yang orang luar boleh masuk. Jadi ini satu penipuan. Lepas tu saya kata pada Azmin, kau sebagai CEO yang berkuasa, kenapa kau tak boleh buat keputusan? Oh, nak kerja dengan MB. MB tu tikus, takut, tak keluar. Ya? Jadi saya fikir, padang ni tak perlu disentuh sebab pertama, bila you buat bangunan, akan menambah penduduk. Bila menambah penduduk, menambah kenderaan. LDP dah sesak sekarang, tak boleh masuk. Pertama. Yang kedua, bila menambah penduduk, menambah murid. Sekolah. Mana ada lagi sekolah kat sini yang you nak tambah lagi? Sekolah rendah. Cuma ada satu SK Sri Kelana, SK 1-2, Kampung Tengku, Sungai Weh. Kalau you kata 1,000 murid, di mana yang nak buat? Begitu sekolah menengah. Sekolah menengah, sekolah menengah Kerajaan 1, Kerajaan dan sekolah menengah Sri Permata, Taman Si. Saya ingat dah tak ada sekolah menengah kat sini lagi. Jadi bila berlaku, you buat apa tambah lagi? Bermaksudnya you menambahkan lagi penduduk. Ketua, ketiga, parking. You tengok sekarang orang semua parking, terutama hari Jumaat sini jam masjid belakang. Ha? Jadi kalau you tambah lagi, orang datang nak park dalam resident tower, tentu dekat tak bagi. Dia akan park keliling. Jalan ni akan jadi mangsa. Jam. Sekarang ni kalau you tengok, you datang tengok orang park macam ni. Ha? You nak keluar, nak tak nampak kita. Jadi saya rasa kawasan ni tak perlu lagi pembangunan. Sebab kita dah ada Paradigm Mall, Tarragon, ICT sana. Jadi apa lagi you nak buat? Lepas tu, padang ni, Selangor harus berbangga. Piala Malaysia berapa? 20 kali, 22 kali juara. Disebabkan padang ni, kita ada Allahyarham Muqtada Hari. Kita ada mendiang Arumugam. Kita ada apa ni? Hasan apa Abdullah Ali, Hanafiah Ali, semua tu PKNS. Jadi kenapa kau nak rosakkan padang ni atau nak ambilkan padang ni demi untuk mendapat kekayaan pada mereka? Ini akan menentang. Habis-habisan kami akan menentang. Ya? Dan sekarang you dah tengok Datuk Halim ada explain tadi. Ada memberitahu bahawa padang ni sebenarnya padang hijau. Dari awal sehingga 2011. Tapi yang saya rasa terkilan, dia orang kata padang ni telah ditukar semasa barisan. Memang itu tipu. Sebab surat menunjukkan 2011 masih padang hijau. Tapi 2012 dah tukar warna. Ya? Macam mana benda ni? Satu, yang kedua, Datuk Bandar. Dia kata apa ni? Draft dia, plan dia semua dah dijual pada publik. Tapi yang bukan yang asal, yang palsu. Dia akan tarik balik semua yang dah telah dijual lah. Okay? Dan Datuk Bandar kata dalam tak salah saya baca paper Star Metro minggu lepas hari tak salah hari Selasa ke. Bila dia ada press conference kat sini, penduduk ada press conference, Datuk Bandar mengatakan dia tak pernah terima permohonan untuk pembangunan sini. Padahal pada bulan 2, tak salah saya lah bulan tahun ni, kami telah berjumpa di MBPJ dan MBPJ kata permohonan telah diterima tapi atas kesilapan teknikal permohonan itu dibatalkan. Tapi pihak PKS masih apa-apa maju masih boleh memohon kembali. Ha, itu bercanggah. Dia kata tak pernah memohon tapi di MBPJ memohon juga.